Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini Nas Pengenak lagi jalan-jalan di Jembatan Lama Ploso Jombang. Tidak sengaja ketemu penjual es bubur kacang ijo. Suasana Jombang lagi panas musim kemarau, kita beli es bubur kacang ijo. Lokasi ada di Jembatan Lama Ploso Jombang. Mari kita tanya-tanya kepada penjualnya. Selamat malam, Mas. Ya. Dengan Mas siapa ini? Agus, Pak. Mas Agus, nggih. Ya. Es bubur kacang hijau. Iya. Sama ketan hitam. Iya. Sama juga bakso. Iya, ada. Buka mulai jam berapa, Mas? Bukanya biasanya itu habis. Oh, jam 1. Iya, kira-kira begitu. Sampai jam berapa, Mas, bukanya? Mungkin sampai sekitar ya jam 12. Jam 12 malam. Ya, mantap. Jam 10 habis, ya, oh, jam 10 habis. Kalau satu mangkok es bubur kacang hijau berapa, Mas? 4.000, Pak. 4.000, nggih. Kalau bakso? Baksonya 5.000. 5.000. Kali ini kepingin nikmati es bubur kacang ijonya dulu. Iya. Kapan-kapan tak review baksonya, Mas, ya. Oh, ya, siap. Matur suwun, Mas. Satu mangkok penuh es bubur kacang ijo ketan hitam di bawah Jembatan Lama Ploso Jombang. Ini suasana Jombang lagi panas. Kita beli yang dingin-dingin. Rp4.000 dapat satu mangkok penuh, sudah sampai hampir tumpah. Sebelum makan kita berdoa dulu, bismillahirrahmanirrahim, menikmati es bubur kacang ijo di bawah Jembatan Lama Ploso Jombang. Ini isiannya ketan, sama ketan hitam, sama kacang ijo, dikasih es batu. Ini sudah mau tumpah, kita minum dulu. Suasana Jombang lagi panas, cocok sekali. Ini 4.000 sudah sangat kenyang. Mantap, kapan-kapan kita review baksonya. Kita cicipi ini kacang hijaunya, bubur kacang hijau. Ini ketan hitam. Rasanya betul-betul mantap. Porsinya banyak, satu mangkok penuh. Esnya kita aduk-aduk. Biar terasa dingin, cocok ide jualan di musim kemarau. Itu bro arek nang ngarepe pasar. Satu mangkok penuh bikin kenyang. Yeah. Suasana malam di Jembatan Lama Ploso Jombang. Kapan-kapan kita review baksonya. Terima kasih yang sudah tonton video Nas Pengenak kuliner jalan-jalan di es bubur kacang ijo Jembatan Lama Ploso Jombang.
Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.